we online? Yeah. So let's say we start while still our participants are joining. Dear ladies and gentlemen, I would like to welcome you to today's online seminar. First of all, I have to apologize. Our manager, Mr. Renfield, is unfortunately not available today, but therefore I have the pleasure to be your host today. My name is Stefan Wox, and I'm the project manager here in the chamber for this activity. Today's online seminar is part of a project in which we would like to explore the evolving business opportunities while Indonesia is moving towards a circular economy, including the possible future adoption of a comprehensive EPR scheme. This project is supported by the Environmental Protection Made in Germany initiative of the German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, a long name, in short, BMUV. In this regards, I would also like to welcome Mrs. Batane Pubanaraya. She is the representative of the BMUV at the German Embassy here in Jakarta. Also, I should mention we have an interpretation service available, yeah, for later also Indonesian speakers, and also the other way around. There is in the bottom part next to raise hands, you see this little globe. When you click on it, you can open the matching language channel for you. Yeah, I would like to invite or welcome our speakers and our moderator today. First of all, Mr. Ujang Solihin Siddiq, head of the Subdirectorate of Goods and Packaging at the Indonesian Ministry of Environment and Forestry. He's presenting Bu Sinta today. Pauso was also a speaker in our previous seminars regarding the topic of circular economy. We are very happy to have him again. Yeah, thanks for joining again, Pauso. Mrs. Anisa Paramita, Secretary General of the Indonesia Packaging Recovery Organization, IPRO. IPRO, most likely known to most of us here in the webinar, is an initiative of the members of PRAISE. And the goal of IPRO is to increase the collection of used packaging and recycled claims. And they would like to verify the financial flows and also ensure that everything is done according to proper environmental and social standards, similar to what actually a PRO would be doing. Further, this is Paola Cortese, Director of Business Initiatives and Indonesia Country Manager, or Country Director of Plastic Bank. Plastic Bank is a globally operating social enterprise that builds sustainable plastic recycling ecosystems in coastal areas. And it collects ocean-bound plastic and processes it also and reintroduces it into the global recycling circle. Mrs. Indira Sari, she is the project manager of the Alba Group, the German company here in Indonesia. Alba has regional offices, operations in Hong Kong and in Singapore. And in Indonesia, they are, for instance, engaged in plastic credits. She will talk about it later on. And last but not least, I would like to welcome also our moderator today, Mrs. Nurul Masyarani, Head of Research and Innovation at PT Mall Sampah Indonesia. Mall Sampah is a waste management company headquartered in Makassar, South Sulawesi. And through its application, it provides, for instance, waste collection and processing services for individual households, businesses, and it also operates a marketplace for recyclable residues via its application. And yeah, what is it all about today? Yeah, so the objective of today's online seminar, which is actually only the first one of a series of webinars that we would like to organize over the coming months, with the objective to discuss the progress of the implementation of the Ministry Regulation 75/2019. Which is also referred to as the waste reduction roadmap. Pauso for sure will talk about it later on, but I would like to mention a few points already here at this stage. The extended producer responsibility in Indonesia has been already mentioned in the Waste Management Act 2008, Article 15, where it clearly says that manufacturers are responsible for the disposal of packaging products that are not or are difficult to compost.
There were also subsequent regulations in 2012 and 17 where this article or the implementation of this article has been further specified. And let's say a climax so far was the regulation 75/2019, which outlines or determines concrete saving and recycling targets for the consumer goods industry, the retail sector, and also the hotel and restaurant industry. And according to this regulation, companies have to save packaging material, reduce their packaging material by 30% over a time frame up to 2029. Of course, we hope that this regulation is not the end, but rather the start or the beginning of a proper, a comprehensive EPR scheme. But already at this stage, important to point out is that companies are definitely responding to this regulation. It might, of course, also be mixed up with the rather public pressure, where the public is actually expecting that the companies are doing something, that the ministry is doing something. So the regulation in combination with the public pressure definitely has an impact on the private sector in a positive sense. What we're observing are, for instance, the technology-based startups piloting new collection approaches. We have companies here that have developed new packaging materials, even partly edible packaging and materials. We have seen already the first reverse vending machines in retail outlets, where you can throw in just your plastic bottle and you get either a voucher or you get directly a cash back that you can use. And plastic credits are also on the rise. Plastic credits provide financial opportunities that can trigger further development of relevant infrastructure, for instance, for collecting and processing of recyclable items. Further down the road, of course, there will be even more demand for food grade or processing machines for food grade recycled materials, which we at the moment only have in very limited capacity in Indonesia. Yeah. So then, I would like to hand over to Banul from PT Mobile Sampah Indonesia to further moderate the event. Yeah, silakan Banul. Okay, thank you very much, Stephen. Okay, hello and good afternoon, everyone. Dan selamat siang para hadirin semuanya. Welcome to the online seminar Waste Reduction Roadmap Indonesia. Opportunities and challenges. My name is Nurul from Malu Sampah that will become a moderator for this seminar. And this seminar will be in English, but we provide the interpreter service in two languages, in English, but also in Bahasa Indonesia. Before we jump to the next session, I would like to read the seminar ground rules. The first, all the Zoom participants must change their name into the following format. Name underscore organization. So please, all of you, the participant who change their name by following name underscore organization. And the second, for the question and answer session, just only will be through into the Q&A chat box. So if you have a question, just insert directly into the chat box. And the question could be delivered in Bahasa Indonesia and in English. And the last is, moderator, me, will select the most relevant question that will be answered with the panelists. And for all the participants, please mute your microphone. Thank you. And this event organized by Econit, and for now, we have more than 100 participants that already joined in the Zoom. So thank you very much for Econit. And for the based on the rundown, we have two sections. The first session is a keynote speaker, takes around 20 minutes, and the second section, it will be takes 1 hour. And it will be end on 4:10 Western Indonesian time. And I would like to inform that every speaker have a 10 minutes to present their presentation, and it will continue to the question and answer session. So we move to the first session. As we know that sustainable waste management is a dream for all the countries. With the early stage, Indonesian Ministry of Environment and Forestry published the legal framework regulation number 75/2019. And that regulation mentioned about the producers should have a roadmap of waste reduction, or that we know EPR
or extended production responsibility roadmap for 10 years by through the 3R, reduce, reuse, and recycle. So the producer have to make sure and responsible to their waste of their supply chain from the upstream to downstream. But the question now, how far this regulation have been implemented? So to answer the question, welcome to Mr. Ujang atau Pak Ujang Solin Sidik, Pak Uso, as a head of sub director of goods and packaging, Indonesia Ministry of Environment and Forestry. Hello, Pak. Would you like to open your camera? Hello, selamat siang, selamat berjumpa. Selamat siang, Pak. Okay, jadi mungkin ada sepatah kata untuk sebelum kita memulai, Pak. Nanti saja langsung. Okay, Pak. Yeah. Okay, I would like to inform again. We have 10 minutes for your presentation, and please welcome Pak Uso. Floor is yours. Okay, terima kasih. Thank you, Ibu Nurul. Thank you also, Stefan Bloks from Econit. Also, thank you to from the German Embassy in Indonesia, I think. And also, thank you to everybody who joined this meeting. So, please allow me speak in Bahasa. I already provide this slide, some slides in English, but I will present my presentation using Bahasa because there's already provided interpretation menu on this meeting. Okay, let me share my screen. Oke, okay, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebelumnya, thank you for inviting KLHK. Sebelumnya permohonan maaf Ibu Sinta, Direktur Pengurangan Sampah, tidak bisa hadir dalam kesempatan meeting online seminar kali ini. Saya ditugaskan untuk mewakili beliau. Tadi sudah dikenalkan, saya Jang Solin Sidik atau teman-teman biasa manggil saya Uso. Saya saat ini sebagai Deputy Director for Producer Governance atau Producer Responsibility untuk jabatan baru ya. Tadi disebut sebagai subdirektur untuk good packaging untuk jabatan baru di organisasi baru, karena di KLHK sudah ada dua direktorat yang mengurusi sampah. Sebelumnya hanya satu, dulu direktoratnya pengelolaan sampah, sekarang sudah ada dua direktorat, yaitu Direktorat Pengurangan Sampah, Waste Reduction, dan Direktorat Penanganan Sampah atau Waste Handling. Jadi KLHK secara organisasi juga merespon betapa pentingnya soal bicara pengurangan sampah, khususnya dalam konteks bagaimana producer responsibility atau kewajiban produsen ini dilaksanakan di Indonesia. Baik, selanjutnya ini saya kira tadi juga disampaikan oleh perwakil dari Kedubes Jerman. Saya juga akan mengawali dengan ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana di awal bulan ini telah dihasilkan satu resolusi yang luar biasa, saya kira sudah diadopsi oleh seluruh negara anggota PBB yang bergabung anggota UNEP, dalam UNEP. Ini di UNEP Resolution. Ada resolusi baru yang sangat penting yang juga perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah End Plastic Pollution Towards an International Legally Binding Instrument. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini sangat penting karena ini akan berpengaruh untuk seluruh anggota PBB tentunya yang menyetujui resolusi ini, termasuk Indonesia, bahwa sudah saatnya ada upaya global untuk mengakhiri plastik pollution. Ini luar biasa, dan saya kira message yang ada di dalam resolusi ini sangat inline dengan arah kebijakan pengelolaan sampah plastik khususnya di Indonesia. Jadi
masalah sampah plastik, polusi plastik ini saya kira terjadi juga di Indonesia. Persoalannya tidak mudah, challenge semakin besar, tingkat polusinya juga semakin tinggi, semakin cepat. Kemudian juga soal pendekatan bahwa untuk mengatasi persoalan sampah plastik atau polusi plastik ini, ya industri harus sudah mulai berubah model bisnisnya. Ketika membuat barang dari plastik, produk plastik atau kemasan plastik, ini pendekatannya harus sudah mulai melakukan menggunakan full life cycle plastik. Jadi mulai dari desain, mulai dari produksi, mulai dari distribusi, retail, consumption, post-consumption, reusing, recycling, dan final treatment yang lain, ini sudah harus dipikirkan. Jadi tidak lagi teman-teman industri, khususnya producers, tidak hanya berpikir bahwa menghasilkan produk dengan atau produk dengan kemasan, dipasarkan, selesai. Ini tidak lagi begitu. Ke depan harus berpikir bahwa ketika membuat produk atau kemasan produk, dari awal sudah dipikirkan, ini setelah selesainya, setelah post-consumption, setelah pasca konsumsi, ini diapakan kemasannya. Ini harus sudah dipikirkan dari awal. Dan itu sejalan dengan apa yang ada di Peraturan Menteri P75 2019. Ini sudah diatur juga di sana. Kemudian juga pendekatan sirkular ekonomi. Nah, ini penting juga karena Indonesia sudah mulai mencoba mengadopsi, menerapkan prinsip sirkular ekonomi. Dan saya nanti akan bicara betapa Permen LHK P75 itu merupakan platform, fondasi untuk membangun sirkular ekonomi di Indonesia. Jadi ini awal yang penting saya kira, karena dalam 2 tahun ini akan ada negosiasi yang alot, yang mungkin panjang untuk menghasilkan legally binding instrument. Dan Indonesia harus siap dengan ini, dan tentunya industri di Indonesia, terutama para produser, para produsen juga harus siap menghadapi perubahan ini. Kemudian ini saya sekilas saya sampaikan bagaimana Indonesia sudah meletakkan policy, strategi, dan target-target yang ambisius dalam urusan sampah ini, seperti ada di dalam undang-undang pengelolaan sampah, ada di dalam peraturan pemerintah dan peraturan menterinya, dan seterusnya, peraturan presiden, dan seterusnya. Jadi sudah terjadi perubahan paradigma di Indonesia, ada shifting the paradigm, kita ingin beranjak dari end-of-pipe solution, kita ingin beranjak dari linear ekonomi, beranjak mengadopsi prinsip 3R, 3R, prinsip-prinsip EPR, dan tentunya lebih advance ke depan kita juga ingin adopsi prinsip sirkular ekonomi. Jadi ini sudah arah kebijakannya sudah ke sana dalam konteks pengelolaan sampah dengan target-target yang sangat ambisius untuk mengurangi sampah yang ada di Indonesia, menangani sampah dengan lebih baik dan seterusnya sampai tahun 2002. Ini ada di peraturan presiden, sudah diatur mengenai apa sih yang disebut sebagai Jaksranas, kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah. Ya, lebih detail ada target ambisius yang sudah diletakkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bangsa. Yang pertama adalah ada target mengurangi sampah di sumber sebesar 30%. Jadi kalau bicara pengelolaan sampah, ada 2 komponen dalam pengelolaan sampah di Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Ada komponen pengurangan sampah, ada komponen penanganan sampah. 2 hal yang berbeda tetapi saling berkaitan erat. Jadi ketika bicara pengurangan sampah adalah bagaimana kita berupaya segala cara, segala regulasi, aturan, aksi, dan seterusnya untuk mengurangi sampah di sumber-sumber sampah kita. Sejak dari hulu, from upstream, any kind of action, program, regulation from the upstream. Jadi dari hulunya kita sudah berupaya untuk mengurangi sampah sebesar 30%. Kemudian target berikutnya adalah menangani sampah 70%
dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih proper dibanding saat ini. Jadi ini adalah target-target nasional yang sudah ditetapkan. Dan ada target yang lainnya, Indonesia juga menetapkan target ambisius yang lain, ingin mengurangi sampah laut atau sampah plastik di laut sebesar 70%. Jadi ini saling berkaitan kedua target nasional ini, dan diharapkan jika target Jaksranas 30%, 70% itu berhasil, maka kami yakin target untuk mengurangi leakage, kebocoran sampah ke laut itu akan berhasil. Tapi ini memang butuh effort yang luar biasa, butuh energi luar biasa, baik pemerintah, swasta, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa ini. Terkait dengan peraturan Menteri LHK nomor 7525, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ada main objective, ada tujuan besar dengan terbentuknya peraturan ini adalah jelas kami ingin mengurangi sampah, khususnya sampah plastik atau sampah kemasan yang berasal dari produk dan atau kemasan produk yang diproduksi oleh para produsen. Itu yang pertama. Tujuan kedua ini bersamaan, tujuan jangka panjangnya, tujuan besar adalah mengubah perilaku masyarakat supaya lebih pandai memilah sampah, lebih pandai untuk peduli sampah, lebih pandai untuk mengolah sampah dan seterusnya. Kemudian dari produser, untuk pemerintah, saya kira ini jelas clear bahwa ini ada aturan amanat undang-undang untuk produser atau bisnis. Ini bukan sekedar memenuhi aturan saja, sebetulnya diharapkan dengan adanya peraturan ini P75 itu adalah meletakkan dasar untuk bisnis berkelanjutan, bisnis hijau, green business, bisnis masa depan. Jadi kami berharap teman-teman bisnis, khususnya para produsen, para produser, untuk melihat bahwa ini adalah opportunity bisnis baru untuk membangun bisnis yang berkelanjutan melalui penerapan sirkular ekonomi tentunya. Untuk masyarakat tadi, tentunya masyarakat juga punya peran penting. Masyarakat harus dibelikan pilihan mana produk-produk yang ramah lingkungan, mana produk yang bisa didaur ulang, mana produk yang bisa diguna ulang, dan terus ini harus diberikan pilihan-pilihan. Jangan hanya diberikan pilihan dengan kemasan sekali pakai, produk dengan kemasan sekali pakai kemudian dibuang jadi sampah. Itu harusnya sudah mulai ditinggalkan. Berikan masyarakat pilihan-pilihan untuk kemasan-kemasan yang lebih baik, produk-produk yang lebih baik. Sorry Pak Uso, ya? Satu menit lagi. Oke. Okay. Baik, ini dari sisi legal framework-nya, ini mandatory Bapak-Ibu sekalian, karena Undang-Undang 18 sudah menyebutkan, terutama di pasal 15, jadi bukan voluntary, berdasarkan hukumnya adalah mandatory. Turun dari Undang-Undang, diturunkan ke peraturan pemerintah, kemudian turunlah sebagai amandat undang-undang adalah Permen LHK ini. Jadi ini proses yang panjang yang sudah dilalui oleh kami pemerintah untuk mengeluarkan peraturan Menteri LHK ini. Ada peraturan yang lain, Perpres 97, Perpres 83, tadi ada UN Resolution juga mempercepat proses ini, dan ada target-target SDG juga yang terkait dengan urusan sampah ini. Kemudian ini secara garis besar bahwa ada beberapa produsen yang diatur, ada manufaktur, brand owner, manufaktur, ada retail, ada food beverage service, kemudian ada jenis yang sampah yang diatur, ada plastik, aluminium, paper, glass, kemudian ada beberapa item yang juga diatur untuk manufaktur apa, plastik, misalnya kertas dan aluminium can dan seterusnya, ada retail, kantong belanja plastik untuk food and beverage service itu ada single catalyst dan seterusnya. Dengan target 30% harus dikurangi di tahun 2029. Jadi roadmap ini berlaku 10 tahun, 2020 sampai 2029. Saya kira ini prinsipnya bagaimana produser harus mengurangi sampah itu melakukan 3R, prinsip 3R itu berlaku, reduce, recycle, reuse itu harus dilakukan oleh teman-teman bisnis, teman-teman produsen. Yang saya ingin garis bawahi adalah
produser rasa mesin itu kewajiban produsen yang ada di aturan kami itu mungkin beyond dari IPR, tidak hanya sekedar IPR, lebih dari IPR. Karena kita mulai dengan sesuatu yang mandatory, kemudian juga tidak hanya bicara soal hilir, tapi bicara juga soal redesign, bicara soal reduce, avoidant, dan seterusnya. Kemudian ini lanjutan, ada beberapa item yang di phasing out, tidak digunakan lagi di 1 Januari 2030, ada soal labeling, ada soal redesign, dan seterusnya. Saya kira ini progresnya, saat ini sudah ada 33 produsen yang sudah mengirimkan dokumen, dan ini akan bertambah. Saya kira dua hari ini berturut-turut kami mengadakan pertemuan dengan 120 produsen. Mudah-mudahan tahun ini akan bertambah produsen yang sudah membuat dokumen perencanaan. Dan targetnya tahun ini harus ada 100 produsen yang bergabung dalam atau melaksanakan peta jalan ini. Saya kira itu, karena waktunya selesai, ini nanti saya ini akan bicara lebih lanjut kalau ada pertanyaan, bahwa saya meyakinkan Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, terutama para produsen, bahwa P75 itu adalah legal framework dan operational framework untuk penerapan sirkular ekonomi di Indonesia. Saya kira itu, mudah-mudahan ini sekilas bisa memberikan update terkait pelaksanaan Permen LHK P75 2019. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Nurul. Thank you. Terima kasih Pak Uso. So we move to the question and answer section. So there are one question from the chat box from Budiasti Wulansari. And the question is, has there been a direction or plan on reduction and recycling other kinds of waste stream? For example, fabrics, textile waste, that's it. Bagaimana, Pak? Okay, terima kasih. Yes. Ya, tadi saya sampaikan di paparan bahwa ada beberapa bidang usaha ya, manufaktur, pemegang merek, kemudian retail, dan jasa makanan minuman. Memang di dalam P75 ini ada sektor yang belum terliput, tercakup, yaitu tekstil tadi, industri, pakaian, dan seterusnya. Dan karena ini peta jalan ini sifatnya ada 10 tahunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka nanti di 10 tahun kedua, setelah 2029 ini bisa masuk jenis atau bidang industri yang lain dimasukkan. Jadi untuk tahap 10 tahun pertama ini yang diatur di P75, jadi tadi hanya bidang usaha itu saja yang diatur, yang tadi tekstil, kemudian pakaian, jadi dasarnya belum. Memang ada beberapa bidang usaha yang belum. Mudah-mudahan ini ya secara bertahap kita akan bisa meliput seluruh sektor yang industri yang perlu diatur, tentunya perlu menerapkan sirkular ekonomi di Indonesia. Okay. Saya kira itu. Yeah, continuously will be cover for all the producer, Pak, ya. Yeah, okay. Hopefully. Okay. And the other question is, you ever mentioned about 30% that producer have to reduce from their production. So what is the reference and what's the meaning of 30%? 30% for 1 year or 30% for 10 years? Okay, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan penting, Bapak-Ibu sekalian. Jadi menentukan target 30% itu adalah tentunya ada baseline. Baseline itu ditentukan mulai 2020. Baseline bahwa sejak 2020 sampai 2029 ada target 30% penurunan, pengurangan sampah. Dari mana 30% itu? Dari produk yang dipasarkan tentunya, dari potensi sampah kemasan misalnya atau sampah produk yang dipasarkan selama 10 tahun sampai 2029. Maka contohnya gini, katakanlah tahun 2020 produsen
memproduksi dan memasarkan katakan air mineral air minuman dalam kemasan botol misalnya 2020 katakan 1 ton sebagai contoh dan diprediksi di tahun 2029 itu akan meningkat terus menjadi 10 ton. Maka target yang harus dikurangi itu adalah 30% terhadap produk atau potensi sampah yang akan muncul di tahun 2029 yang 10 ton. Jadi 30% terhadap 10 ton. Jadi akumulasi dari tahun 2020 sampai 2029. Tetapi pada akhirnya target akhirnya 30% terhadap produk di tahun 2029. Nah, dalam proses menuju tahun 2029 itu kan ada target tahunan yang harus dicapai oleh produsen. Dan untuk target tahunan misalnya 2021 berapa, 2022 berapa dan seterusnya itu fleksibel. Silakan produsen mengatur sendiri berapapun target tahunnya. Yang penting di target akhir di 2029 30% tercapai. Jadi dalam aturan ini tidak ditetapkan target tahunannya, tetapi langsung ditetapkan target dalam 10 tahun. Jadi seperti itu perhitungannya. Oh, baik Pak, thank you. So maybe there's a question again from the chat. Are there any plans to set up a producer responsibility organization to facilitate EPR or a deposit refund scheme? Oke. Tadi sebelum ini pertanyaan ada pertanyaan dari Pak Raharto, Mbak Nurul di atasnya ini soal third parties. Ya saya jawab dulu sekalian ya. Oke. Saya Pak. Jawab dulu. Untuk Pak Raharto betul Pak, produsen harus bermitra dengan pihak lain karena untuk melakukan take back misalnya pengumpulan kembali post consumer packaging misalnya. Produsen tidak bisa bekerja sendiri, pasti membutuhkan mitra. Maka mitranya banyak di Indonesia, ada bank sampah, ada TPS 3R, ada pusat daur ulang, ada sektor informal, bisa diajak sebagai mitra. Bahkan sekarang sudah muncul social entrepreneurship seperti mall sampah, Mbak Nurul, bisa jadi mitra produsen sebetulnya dalam konteks collection ini. Jadi ini memang sangat terbuka. Kami silakan teman-teman produsen untuk membangun kemitraan dengan untuk kontak collection tadi atau daur ulang sekaligus. Karena nanti ketika ini sudah dikumpulkan harus didaur ulang, maka mitranya adalah mitra para industri daur ulang. Itu sudah pasti. Kemudian yang pertanyaan dari Anonymous soal PRO, ya nanti Ibu Anisa akan bicara soal PRO karena di Indonesia sekarang sudah ada terbentuk satu model PRO, tapi konteksnya tidak producer responsibility organization, tapi Indonesian Packaging Recovery Organization. Nanti mungkin Ibu Anisa akan bicara soalnya. Tapi paling tidak ini Indonesian PRO sudah ada. Ini bisa jadi model awal untuk mencari bentuk yang cocok di Indonesia, apakah model Indonesian PRO ini bisa digunakan, dan kami pemerintah sangat mendukung, kami terus berkomunikasi dengan Indonesian PRO untuk membangun tadi kolektif sistem untuk konteks teknik dan daur ulang dan seterusnya. Jadi termasuk ke depan mungkin skema deposit refund system akan dikenakan juga. Ini adalah agenda ke depan, agenda ya secara bertahap mudah-mudahan lewat PRO ini, skema DRS ini bisa kita terapkan. Terima kasih. Oke, Pak. Maybe there's one last question, Pak. What do you think about the plastic credit? Because that we know like many startup or other things that provide the plastic credit. What do you think? Ya, tentang plastik kredit sebenarnya kami secara khusus sudah mengadakan webinar terkait plastik kredit bulan lalu ya, untuk membahas kemungkinan apakah plastik kredit bisa diterapkan di Indonesia.
Prinsipnya saya melihat ini ada opportunity, ada peluang untuk menggunakan skema ini, terutama untuk teman-teman produsen. Produsen bisa menggunakan skema ini ketika tadi untuk melakukan pengumpulan kembali, take back, daur ulang, itu bisa menggunakan skema plastik kredit. Termasuk yang sudah mulai dilakukan di ya mungkin tahap awal ini, salah satu produsen sudah mulai mencoba menggunakan skema ini dalam konteks bisnis to bisnis ya, dengan para pelaku industri daur ulang. Saya kira dalam konteks bisnis to bisnis, plastik kredit itu sangat mungkin jalan, bisa dijalankan. Tapi untuk skema yang bisnis to government, B2G, nah ini mungkin yang kami perlu lebih hati-hati, lebih seksama untuk mencermatinya, karena ini kalau melibatkan pemerintah, tentunya terutama teman-teman kami di pemerintah daerah, kami harus lebih hati-hati, karena begitu banyak peraturan yang ada di Indonesia, kalau bicara business to government, itu aturannya banyak sekali, jadi kami harus hati-hati. Tetapi kalau business to business, saya yakin ini bisa jalan saat ini. Okay, Pausa, thank you very much for your explanation and surely for the insightful presentation, because we have a limited time, so thank you very much for your opportunity to come to this seminar also. Thank you. Terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih, Mbak Adel. Now, thank you very much. And now we will enter to the next session. The next session is challenging and opportunities for the private sector stakeholders in EPR-related project in Indonesia. So in this session, we have three panelists. The first one is Mrs. Anissa Pramita as Secretary General, Indonesia Packaging Recovery Organization. Halo, selamat siang semuanya. Okay, Ibu. How are you, Bu? I'm good. How about you? Yes, I'm fine too. So, and the next session, the next speaker is Mrs. Paula Cortez as a Director, Business Initiative Indonesia Country Manager Plastic Bank. Halo semua. Halo, Ibu. Apa kabar? Terima kasih sudah diundang di sini. Di mana nih, Bu? Indonesia di. Ya, saya di dari apa? Saya online dari Bali. Oh, oke. Okay, memang okay, headquarter okay. Kami di Bali sini. Oke, okay, oke. Okay. And the last is Mrs. Putu Putri Indira Sari as a Project Manager Indonesia from Alba Group Singapore. Halo, selamat siang. Terima kasih untuk undangannya. Oke, okay, Bu, how are you? Baik, Mbak Nurul. Di Indonesia atau di Singapura, Bu? Di Jakarta, Mbak Nurul. Halo? Sisi. Ya, oke, yeah, oke. Okay, oke, okay. Okay. So the first speaker, it should be Mrs. Anissa Pramita, that have a title with the title is how to kickstart private sector involvement in early stage in EPR system, lesson learned from the pilot project in Indonesia. So welcome, Ibu Anissa, floor is yours. Terima kasih, Mbak Nurul. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga kepada Econit sudah mengundang Aitro untuk bisa sharing bagaimana kita bisa melakukan sebuah kickstart terhadap private sector dalam skema atau sistem EPR yang tadi Pak Uso sudah banyak menjelaskan ya, dan Pak Uso juga sudah sedikit memberikan pembukaan teaser terkait dengan IPRO itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Anissa Pramita, saya adalah General Secretary dari Indonesia Packaging Recovery Organization. Sebelum kita mulai, kita bisa lihat di sini ya. Sebentar. Oke. Kelihatan dengan jelas kan ya Bapak Ibu ya?
terkait dengan iPro itu sendiri. Jadi iPro ini diinisiasi oleh PRACE. Jadi PRACE itu adalah Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment. Inisiasi dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020 dan kami sudah berjalan official iPro mulai dari tahun 2021 per Januari. Jadi iPro adalah sebuah organisasi yang sifatnya voluntary, non-profit, industry-led. Dan di sini kami memiliki fokus utama memang untuk meningkatkan pengumpulan dan juga persentase daur ulang dari kemasan bekas pakai, ya, kemasan dari packaging. Dan di awal pada saat kami mulai iPro, kami hanya memiliki 6 anggota, yaitu Coca-Cola, Danone, Indofood, Nestle, Tetra, dan Unilever. Dalam perjalanannya kami berhasil menambah 3 anggota dan masih terus mencari dan mengundang perusahaan-perusahaan lain untuk bergabung bersama iPro. Sekarang kami sudah kedatangan juga anggota baru, yaitu Sampoerna, SIG, dan SC Johnson. Dan yang berikutnya adalah bercerita mengenai komitmennya iPro nih, kita berbicara terkait dengan EPR. Jadi komitmen iPro yang pasti dan utama adalah mendukung kebijakan nasional, ya, dari pemerintah, di mana kita mau mengurangi sampah 30% dan juga 70% penanganan sampah terkait dengan regulasi tahun 97 tahun 2017. Jadi ini kayak payung besarnya sebelum kita masuk ke dalam yang EPR, peraturan pemerintah yang dengan nomor P75. Dan yang berikutnya adalah kami mendukung usaha dan juga inisiatif dari komunitas yang terkait dengan pengelolaan sampah yang memang bertujuan untuk membangun ekosistem sirkular ekonomi. Dan tadi Pak Uso sempat menjelaskan, dalam melakukan praktek EPR itu nggak bisa kerja sendirian. Justru dan disitulah iPro terbuka untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan yang memiliki komitmen sama untuk mengurusi permasalahan sampah Indonesia. Dan yang pasti, komitmen kami juga adalah untuk mengedukasi masyarakat luas terkait dengan pengelolaan sampah berbasiskan kepada prinsip ekonomi sirkular. Peran iPro secara lebih luas, jadi di sini kami berusaha untuk menggerakkan ekosistem pengelolaan kemasan pasca konsumsi yang berkelanjutan dan memberikan solusi material non daur ulang menuju zero waste to landfill. Apa saja? Di antaranya adalah adanya collection facility, di mana kami memastikan terjadinya pemilahan, pengangkutan yang memang terpilah agar lebih mudah, efisien pada saat dilakukan pemilahan lebih detail, dan juga meningkatkan kapasitas dari pengumpulan dan mendapatkan kualitas material yang baik. Dari sisi konsumen, yang kami lakukan perannya iPro adalah mengubah perilaku, kemudian adanya perubahan untuk mulai memilah sampah dari sumber, dan ini adalah satu hal yang juga menjadi kunci utama, karena kalau kita berbicara multi-stakeholder, konsumen termasuk di dalam rantai yang memegang peranan penting, karena kita berbicara terkait dengan sampah kemasan dari packaging yang di dari produk yang dikonsumsi. Dan yang berikutnya adalah dari pemerintah. Jadi dari sisi pemerintah, iPro berperan untuk mendampingi atau selalu melihat kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan juga memberikan masukan atau memberikan pandangan yang selama ini juga sudah dilakukan bersama dengan KLHK. Selalu tektokan dengan KLHK bagaimana kita bisa bersama-sama bisa mewujudkan Indonesia bebas sampah. Dan tentunya kita mendukung juga target-target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah. Dari sisi industri daur ulang, iPro berperan untuk bisa mendorong, meningkatkan penyerapan dari material yang memang siap, material mentah di skala domestik, dan juga bisa mendapatkan kualitas material yang memang sesuai dan bisa masuk ke dalam pabrik dari si pendaur ulang tersebut. Ini peran dari iPro. Dan bagaimana kalau kita melihat posisi dari iPro? Posisi dari iPro di dalam supply chain, seperti Bapak-Ibu lihat,
ini adalah skema dari IPR. IPRO merupakan organisasi yang dalam pergerakannya mencari anggota. Jadi anggota terdiri dari packaging companies, kemudian brand owners, ada retailers juga. Tapi pada saat ini kami baru memiliki anggota dari dua kategori saja nih. Kita belum masuk ke retailers, nanti ada ceritanya di belakang karena ada pemaparan terkait dengan challenges-nya seperti apa. Kami sudah memiliki dari packaging companies atau kami sebut juga dengan converters dan juga brand owners. Di sini para anggota akan memberikan biaya kontribusi sesuai dengan volume atau target yang mereka berikan kepada IPRO dan sesuai juga dengan target yang ditetapkan oleh IPRO. IPRO mau mencapai berapa di tahun 2022 atau di tahun 2021 kemarin seperti apa? Nah, dari situ kita akan IPRO akan menyalurkan kontribusi biaya kontribusi tersebut kepada pihak terkait, di mana di sini kami bekerja sama dengan pihak sektor informal dan juga formal. Jadi kalau kita berbicara sektor informal, maka itu berbicaranya adalah kita masuk ke dalam sektor seperti lapak atau bandar. Tapi kemudian kami juga bekerja sama dengan pendaur ulang, dan semua sampah yang terkumpul diharapkan bisa didaur ulang, atau ketika memang masih ada residual yang tersisa, maka kami melihatnya, expected-nya itu akan diserap oleh fasilitas waste to energy atau ke disposal area. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, di bagian yang warna-warni ini, jadi kalau kita lihat berdasarkan value chain activity, di IPRO ini kami memiliki beberapa kategori. Nah, fokus kepada material di kategori A, jadi kami kami mengambil material dan juga membangun sektor daur ulang. Dan di kategori B kami melakukan capacity building dan juga social inclusion dari sektor informal dan juga capacity building di dalam waste collection. Dan non value chain activity atau kami sebut juga dengan kategori C itu terkait dengan policy guidance dan raising awareness serta changing behavior. Dan material yang saat ini kami kumpulkan secara spesifik di kategori A itu ada di PET, material PET, UBC, used beverage carton, atau kemasan kotak susu Bapak Ibu ya, atau jus, HDPE, dan juga fleksibel. Metode seperti ini atau skema seperti ini diharapkan bisa jauh lebih efisien, cost efektif, transparan, dan juga akuntabel, karena IPRO dalam melaksanakan operasionalnya selalu transparan, baik kepada para anggota dan juga kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya. Dan di sini juga sistem ini mempersilahkan atau memperbolehkan produser, brand owner untuk mereka secure material dalam hal closed loop recycling. Dan di sini juga ada social inclusiveness and fairness, terutama di transitional market with informal sector involvement. Dan di Indonesia, kalau kita berbicara mengenai pengelolaan sampah, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sektor informal. Karena berbicara circular economy justru roda ekonomi paling awal dan udah berjalan sejak dulu tanpa kita sadari bahwasannya itu adalah circular economy, sudah ada di rantai paling bawah di grassroots, yaitu di bagian sektor informalnya. Dan kalau kita melihat kepada apa sih achievement dan roadmap-nya IPRO serta target, Bapak-Ibu bisa lihat di tahun 2021 ini adalah target kami. Target untuk pengumpulan PET, HDPE, dan UBC. Dan karena memang IPRO baru berdiri, jadi kami baru masuk ke tahun kedua, sehingga kalau melihat angkanya, ini terlihat kecil. Iya, memang terlihat kecil bila dibandingkan dengan effort perusahaan-perusahaan lainnya mungkin ya. Tetapi sebagai... Yes? 2 menit lagi. Oke, okay. Terima kasih. Tapi sebagai PRO pertama di Indonesia, langkah kecil ini harus kita lakukan untuk juga bisa menunjukkan implementasi serta lesson learn-nya seperti apa sih di kemudian hari, supaya kita bisa bersama-sama, baik dari perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga terkait, perusahaan atau entrepreneur, social entrepreneur lainnya, bisa benar-benar yuk kita bisa mengurangi sampah.
Dan untuk di tahun 2022, IPRO memiliki fokus untuk membangun satu TPST di Bangkalan, Jawa Timur. Di sini kami bisa, kami sudah lakukan analisis, dan untuk potensi timbulan sampah yang bisa kita capture adalah sebanyak untuk organik ada di 24.000 ton, dan juga di material daur ulangnya di 2.662 ton selama satu tahun. Dan 2023-2026 kami juga sudah membuat roadmap-nya, dan ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Dan ini adalah pilot project yang tadi sempat yang terkait dengan kategori A dan kategori B. Kami memiliki pilot project di kategori A untuk pengumpulan PET di area Lombok dan di area Bali. Dan kategori B, kami juga memiliki program capacity building untuk TPS 3R di area Kesiman, Kertalangu. Challenge-nya apa sih untuk kita bisa engage kepada private sector? Jadi kalau dari sisi IPRO, dari sisi produser atau brand owner, kami menemukan awareness-nya mungkin sudah sampai, tapi usahanya atau go into action-nya itu masih agak kurang. Nah, disinilah tadi kembali lagi dibutuhkan dukungan juga, kemudian kerja bersama dengan pemerintah untuk bisa memberikan awareness yang lebih baik lagi kepada perusahaan-perusahaan implementasi dari peraturan P75. Dan kemudian ada juga this overwhelming standard untuk measurement of volume yang bisa di-recycle oleh perusahaan. Nah, ini juga mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut ya Pak Uso ya, terkait dengan pengukuran dari volume dan lain-lainnya, karena ini adalah topik yang sangat menarik untuk dibahas. Dan kemudian juga dari perusahaan masih mencari skema terbaik untuk financing sehubungan dengan take-back mechanism-nya. Dan dari sisi regulasi, perusahaan masih juga mencari insentif yang lebih baik dari pemerintah. Wujudnya seperti apa, implementasinya bagaimana, dan tantangan dari publik. Publik masih harus terus diedukasi secara masif, dan tidak bisa sendirian juga, kita harus bersama-sama bergandeng tangan supaya effort yang sudah dilakukan oleh berbagai lapisan, mulai dari pemerintah, kemudian perusahaan juga, brand owner, dan mungkin perusahaan waste management lainnya memberikan campaign terkait dengan change behavior, nah publik juga harus ikut berpartisipasi di sini. Dan bagaimana sih kita bisa melibatkan private sector? Di sini kita coba untuk membangun awareness-nya, kita tumbuhkan, kita berikan, kita influence terkait dengan awareness-nya. Nanti private sector juga bisa saling berkomunikasi terkait dengan benefit implementasi dari metode pengumpulan sampah kemasan secara kolektif. Dan tentunya bisa saling engage dalam sebuah collaborative activities, dan bisa mempresentasikan dari hasil yang dicapai secara bersama, secara kolektif bersama IPRO, dan masuk ke dalam laporan perusahaan masing-masing. Sehingga kalau tadi Pak Uso sempat menyatakan EPR di Indonesia ini beyond dari EPR, kalau bisa jadi disebutnya sebagai circular economy ya Pak Uso ya tadi, tapi kalau dari sudut pandangnya IPRO, kami cenderung lebih suka menyebutnya ESR, karena untuk bisa kita menyelesaikan masalah sampah bersama-sama, maka kita membutuhkan partisipasi dari semua pihak, dan itu disebut dengan extended stakeholders responsibility, karena tanggung jawabnya milik kita bersama. Dan ini adalah galeri kolaboratif dari aktivitasnya IPRO, dan juga dalam hal advokasi. Dan sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Nurul ya. Makasih Mbak Nurul, sangat menarik ya Mbak. Tapi nanti kita hold dulu untuk question and answer-nya terakhir ya. Kemudian pembicara kedua itu dari Mbak Paula Portis dari Plastic Bank, di mana dengan judul How to transform Waste Bank into the key players for the collection of recyclable residues. Please, dengan waktu saya persilahkan. Oke, pertama-tama terima kasih sekali untuk Econit yang sudah invite saya di online seminar ini. Dan selamat siang rekan-rekan sekalian, para audience dan fellow panelists. Saya mulai aja ya langsung presentasinya.
So today I'm going to present about how Waste Bank is one of the key stakeholders of Indonesia's waste reduction goal. dan sebelumnya, maaf, kadang saya suka ganti-ganti antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi saya akan berusaha untuk presentasi hanya dengan bahasa Indonesia. Okay. Saat ini seakan-akan Indonesia itu tenggelam dalam sampah plastik. Sekitar 7,8 juta ton sampah plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun dan sebagian besar tidak dikelola dengan baik dan sering berakhir apakah itu di landfill atau TPA atau di lingkungan kita. Salah satu solusi untuk sampah di Indonesia, terutama sampah plastik, tapi juga sampah municipal in general, adalah waste bank atau bank sampah. Ini bukan definisi secara formal ya, tapi dari kolaborasi perusahaan kami, Plastic Bank, dengan bank sampah, kita mendefinisikan bank sampah sebagai suatu organisasi berbasis sosial dengan lokasi tertentu yang digunakan untuk mendeposit dan mensortir material daur ulang. Menurut data yang kami riset, ada sekitar 11.500 bank sampah di 34 provinsi di Indonesia saat ini. Kira-kira bank sampah itu dibagi dengan dua, bank sampah unit dan bank sampah induk. Bank sampah unit itu kira-kira semacam gudang kecil di tingkat community, RT/RW atau tingkat desa. Ada juga bisnis yang besar, misalnya hotel chain yang memiliki bank sampah sendiri. Bank sampah unit menjual material yang mereka kumpulkan ke bank sampah induk, yaitu semacam gudang yang lebih besar di tingkat kota madya atau kabupaten. Bank sampah sendiri mengumpulkan berbagai tipe material, baik itu organik atau non-organik. Yang organik biasanya diproses menjadi kompos atau dijual ke tempat yang menghasilkan kompos. Non-organik itu disortir lagi dan dijual ke agregator yang lebih besar atau bahkan pabrik daur ulang. Dan yang kami lihat di ekosistem di Indonesia, bank sampah itu mempunyai banyak sekali opportunity. Dan opportunity ini bukan hanya menjadikan impact positif terhadap lingkungan, tapi juga impact positif terhadap ekonomi dan sosial bagi pelaku bank sampah dan membernya. Dari sisi lingkungan, bank sampah punya peran penting untuk mencegah sampah untuk mencapai TPA sebenarnya. Daripada dibuang ke TPA atau malah leaking to the environment atau di lingkungan, lebih baik didaur ulang. Secara ekonomi dan sosial, individual atau community yang mengkolek material-material daur ulang melalui sistem bank sampah itu receive suatu value economic. Misalnya sampah yang mereka setorkan itu bisa dibayar oleh bank sampah. Selain itu, secara bersama-sama community yang mempunyai bank sampah juga turut berkontribusi untuk membersihkan lingkungan di daerah mereka. Opportunity ketiga adalah dengan mengumpulkan material-material daur ulang ini, sebenarnya bank sampah bisa berkontribusi untuk mensupply raw material untuk proses manufacturing perusahaan-perusahaan baik itu lokal maupun global. Tapi untuk mewujudkan potensi-potensinya ini sebenarnya jalannya masih panjang ya menurut observasi kami ke tentang bank sampah. Dan jalannya itu masih panjang karena ada beberapa tantangan fundamental yang saat ini dialami oleh bank sampah di Indonesia. Yang pertama adalah low engagement dari community. Ya, pertama tentunya mungkin awareness-nya itu belum banyak.
Tapi walaupun komunitas itu kadang yang sudah aware, tapi belum bergerak. Jadi belum ada, belum mengganti mindsetnya untuk action terhadap masalah sampah di lingkungan mereka. Selain itu, menurut perusahaan kami, Plastic Bank, yang kami observasi adalah bank sampah itu biasanya suatu community sosial yang di-manage oleh volunteer. Menurut kami, opportunity bank sampah itu sebenarnya suatu opportunity business dan diperlukan human resource atau pelaku-pelaku bank sampah yang berkomitmen untuk menjadikan bank sampah itu menjadi suatu bisnis. Dan kenapa tidak bisa seperti itu? Karena menurut kami ada tantangan di mana there's a lack of business literacy. Pelaku bank sampah atau pemilik bank sampah belum memiliki skill bisnis yang memadai to ensure bank sampah mereka itu financially sustainable dan bisa menyediakan service dengan kualitas tinggi ke lingkungan di mana mereka mengkolek sampah tersebut. Kalau sudah community-nya sudah ada high engagement, kalau human resources-nya sudah komitmen untuk menjalani bisnis bank sampah dan bisnisnya sudah berjalan, bank sampah itu memerlukan suatu akses kepada buyer-buyer yang menawarkan fair trade prices. Yang kita lihat di lapangan adalah harga bank sampah itu sangat rendah karena mereka tidak memiliki akses ke very large aggregator atau pabrik daur ulang secara langsung. Jadi akhirnya ada yang menjual materialnya ke pemulung atau ke misalnya gudang kecil, maksudnya junkyard atau scrapyard ya. Dan menurut saya ini masih belum ideal. Kalau kita bisa bukakan jalannya untuk bank sampah, itu harga mereka akan jauh meningkat dan tentunya benefitnya akan dirasakan oleh semua community member bank sampah tersebut. Challenge terakhir dari bank sampah yang kami lihat adalah inventory traceability. Karena banyak bank sampah masih menggunakan metode tradisional untuk merekod data. Suatu inovasi digital itu diperlukan, dan memang sekarang sudah ada beberapa startup dan dari pihak pemerintah sendiri yang mengeluarkan inovasi di bidang kind of like digital app untuk bank sampah, termasuk Plastic Bank. Dan saya mau share juga bagaimana sih cara Plastic Bank itu berkolaborasi dengan bank sampah di Indonesia. This is how we operate. Yang pertama adalah di sebelah kiri, kami membentuk suatu recycling ecosystem di tempat-tempat yang misalnya belum ada fasilitas atau fasilitasnya sangat minim. Dan fokus kami adalah in coastal area, jadi negara-negara seperti Indonesia, Nusantara. Ya. Dan kita membentuk recycling ecosystem ini dengan berpartner dengan pelaku daur ulang yang sudah ada. Apakah itu bank sampah, apakah itu pengepul, atau organisasi-organisasi seperti sekolah atau bisnis atau gereja dan masjid dan lain sebagainya. Tujuannya lokasi-lokasi ini adalah tempat untuk mengumpulkan sampah atau material daur ulang untuk komunitas di sekitar lokasi itu. Nah, ketika satu orang atau community itu menyetorkan material daur ulang mereka ke Plastic Bank Partner Branch atau cabang-cabang yang berpartner dengan Plastic Bank, maka pemilik cabang ini akan menginput transaksinya ke dalam aplikasi kami yang kami namakan Alchemy. Alchemy itu dibentuk atas dasar blockchain, yaitu suatu digital ledger untuk mencatat value chain-nya. Jadi dengan teknologi blockchain kita guarantee adanya transparansi dan material tiap material selalu bisa dilacak, plastik ini sudah sampai kemana, dijual kemana, dan sistemnya itu sangat scalable.
Jadi maaf Mbak Paula, satu menit ya. Lagi. Oke. Ya, setelah transaksinya itu dimasukkan ke dalam aplikasi, plastiknya itu disalurkan ke pabrik-pabrik daur ulang yang nanti akan mengubah plastik atau material daur ulang itu menjadi recycled plastik yang kita namakan social plastic. Kenapa namanya social plastic? Karena kita ingin mengakui adanya insentif-insentif tambahan lebih dari market price yang didapatkan oleh komunitas yang mengkolek plastik atau material daur ulang tersebut. Jadi kalau misalnya saya mendeposit 1 kg plastik di plastik bank, di cabang plastik bank, mungkin market price-nya saya dapat 3.000 per kilo, tapi dengan melalui aplikasi plastik bank saya akhirnya mendapatkan 4.000. Dan akhirnya social plastic ini kita tawarkan ke brand-brand multinasional dan lokal yang ingin mengubahnya menjadi packaging. Di sini kita sudah beroperasi di Indonesia di 11 provinsi dan di negara lain ada di Philippines, di Mesir, dan di Brazil, dan akan ada negara-negara lain yang dibuka dalam waktu dekat. Ini cepat saja ya, suatu case study kolaborasi Plastic Bank dan Waste Bank. Saat ini kita ada 50 bank sampah yang berkolaborasi dengan Plastic Bank dari 300 plus cabang di seluruh Indonesia. Dan kita berkomitmen untuk mentrain bank sampah itu supaya bisnisnya lebih lancar lagi dan bisa mengkolek paling tidak 1 ton material per bulan. Yang kita lihat di lapangan banyak yang jauh di bawah ini. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan GIZ dan Waste for Change untuk mensupport 24 bank sampah di daerah Bekasi. Rencananya, kita akan mengembangkan fitur aplikasi kita supaya orang-orang di household, di setiap rumah di daerah ini, bisa terregister dan bisa terlacak kontribusi material daur ulangnya. Selain itu, bank sampah yang kita support akan menjual plastiknya ke Waste for Change melalui Alchemy, dan Waste for Change itu juga menjual, men-forward dan menjual materialnya ke berbagai recycling factories, partnernya Plastic Bank. Dan akhirnya komunitas ini menjadi a part of closed loop supply chain di Indonesia. So to summarize, ini kira-kira achievement kita di Indonesia selama 3 tahun kebelakang. Kita baru aja men-celebrate pengumpulan 20 juta kilogram ocean-bound plastik. Itu setara dengan 1 billion plastic bottle atau 1 miliar botol plastik. Dan member kami bisa meningkatkan income mereka up to 35%. Bagi yang sehari-hari memang kerjanya mengumpulkan sampah. Dan selain finansial yang seperti bonus yang seperti saya bilang, kita juga menyediakan berbagai macam insentif lainnya seperti membayarkan BPJS ketenagakerjaan atau BPJS kesehatan, voucher Alfamart, smartphone dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup komunitas kami. Dananya dari mana? Dengan bekerja sama dengan berbagai brand internasional. Jadi yang kalian lihat ini impact program itu adalah plastik kredit pada dasarnya. Dan social plastik adalah recycle plastik yang diubah menjadi packaging. Kira-kira Mbak, itu Mbak saja. Paula, ya. Oke. Okay. Makasih Mbak Paula. Kita melanjutkan lagi ke presenter terakhir, Mbak Indira Sari. Mbak Indira Sari, apakah sudah ada? Oke, sudah ada ya. Jadi temanya, title-nya itu Opportunities for Applying Plastic Credit Scheme in Indonesia. Please. Ya. Kalau bisa 10 menit ya Mbak. Makasih.
Oke, baik. Selamat sore para hadirin sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Econit atas undangannya pada webinar hari ini. Senang sekali saya bisa bergabung ya dengan para pembicara sebelumnya, yaitu dari Direktorat Pengurangan Sampah KLHK, IPRO, dan juga Plastik Bank. Kenalkan, nama saya Indira. Di sini saya mewakili Alba Group selaku Local Project Manager untuk proyek pengumpulan plastik di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai peluang dari penerapan plastik kredit di Indonesia. Next. Baik, sekilas mengenai Alba Group, jadi Alba Group merupakan sebuah perusahaan global yang bergerak di bidang daur ulang, jasa lingkungan, dan juga penyedia material yang beroperasi dengan dua brand kami, yaitu Alba dan Intersero. Saat ini kami tidak hanya beroperasi di Jerman atau di Eropa saja, namun juga di Asia Timur, yaitu di China, Hong Kong, dan Jepang, dan juga di Southeast Asia, yaitu di Vietnam, Indonesia, dan Singapura. Nah, Alba ini didirikan oleh perusahaan keluarga sebenarnya dan saat ini dipimpin oleh dua bersaudara yang bernama Axel Schweitzer dan Stefan Schwarz. Next. Berikut merupakan lini bisnis utama kami. Jadi yang pertama kami juga melakukan pengolahan limbah B3 ya untuk industrial partner, kemudian juga melakukan pengumpulan dan pengolahan bio waste untuk konversi menjadi energi. Nah, kedua lini utama bisnis yang pertama ini beroperasinya di China. Seperti itu. Kemudian kami juga melakukan daur ulang PET dan yang terakhir ada lini bisnis baru yaitu namanya Smart City Solution di mana hari ini saya sebenarnya mewakili yang Smart City Solution ini. Nah, di Indonesia di bawah Smart City Solution Business Vertical fokus kami adalah untuk menciptakan sistem pengumpulan plastik yang dapat terlacak secara digital dan pada akhirnya dapat memproduksi plastik kredit. Lanjut. Sebelum masuk ke plastik kredit dan apa yang akan kami lakukan di Indonesia, saya ingin cerita sedikit apa yang sudah dilakukan Alba Singapura di Singapura. Ya, jadi kami di Singapura ditunjuk sebagai producer responsibility organization operator untuk mengumpulkan limbah elektronik di seluruh Singapura. Nah, selain itu kami juga ditunjuk sebagai pengumpul dari limbah domestik dari dua sektor di Singapura, yaitu di Jurong dan juga di Woodlands. Kami juga mengumpulkan limbah komersial dan bekerja sama dengan beberapa brand sepatu, kami juga mengumpulkan limbah sepatu di seluruh Singapura dan mengubahnya menjadi material bangun untuk taman bermain dan juga running tracks, seperti itu. Next. Baik, sejauh ini di Indonesia kami memang masih dalam tahap yang sangat awal dari perencanaan dan pengembangan proyek pengumpulan plastik tadi. Dan sejauh ini beberapa bulan kebelakang kami banyak melakukan studi sebenarnya. Nah, namun hingga saat ini kami dapat mengidentifikasi ya beberapa tantangan dari segi operasional di Indonesia. Yang pertama yang kami lihat di Indonesia pengumpulan dari material daur ulang itu didominasi oleh sektor informal, di mana tadi sudah banyak disebutkan oleh Mbak Paula dan juga Bu Anissa bahwa sektor ini sangat rentan gitu ya terhadap misalnya eksploitasi, kemudian kondisi-kondisi kerja yang kurang aman gitu ya. Akibatnya rantai pasoknya juga menjadi belum efisien dan juga sulit untuk memperoleh keterlacakan dari data. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kita bicara terkait plastik yang sulit didaur ulang, contohnya seperti multi-layer plastik, ya, saat ini belum ada teknologi yang dapat merecover value dari MLP ini secara optimal di Indonesia. Maka belum ada demand atau kebutuhan mendesak untuk dapat mengumpulkan plastik jenis ini sekarang, gitu kan? Nah, hal ini cukup berbeda dengan plastik-plastik jenis lainnya, contohnya seperti PET, HDPE, yang notabene sudah memiliki rantai daur ulang yang cukup matang, gitu ya. Walaupun begitu, PET, HDPE, dan plastik-plastik yang bernilai lebih positif, gitu ya, juga belum dapat secara optimal terkumpul di Indonesia. Ketiga, yang kami sangat hadapi gitu ya. Jadi ada tantangan dari sisi pendanaan operasional gitu. Jadi sebagai project developer seperti kami, kami mengelompokkan kebutuhan pendanaan kami menjadi dua ya. Yang pertama adalah capex yaitu untuk memulai setup dari project dan yang kedua adalah opex untuk membiayai operasional kami dalam jangka panjang. Nah, untuk capex sendiri sebenarnya sudah banyak ada kesempatan pendanaan dari inisiatif-inisiatif co-funding ya dari berbagai institusi. Namun memang untuk opex ini masih menjadi tantangan untuk bisa mengamankan pendanaan dalam jangka panjang seperti itu. Next. Nah, dari masalah-masalah dan tantangan tersebut, kami berkaca pada negara-negara yang cukup sukses ya dalam artian memiliki tingkat pengumpulan dan daur ulang plastik yang tinggi, contohnya seperti di Eropa gitu ya. Nah, ternyata negara-negara tersebut memang sudah secara efektif menerapkan mandatory EPR-nya secara menyeluruh gitu kan. Dan juga secara terorganisir tanpa terbatas pada satu material saja.
Nah, sayangnya hal ini memang masih kurang gitu ya implementasinya di Southeast Asian countries. Bahkan tadi Singapura aja masih menerapkan untuk satu jenis material yaitu e-waste ya, di mana Alba sebagai operator pengumpulnya. Nah, berhubung untuk menciptakan mandatory EPR ataupun ESR tadi yang disebut oleh Mbak Anissa dari IPRO, itu membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang gitu kan. Nah, karena membutuhkan proses yang panjang, di sini kami melihat plastik kredit dapat masuk dan juga berperan penting untuk dapat menjembatani proses transisi kita menuju implementasi mandatory EPR yang seutuhnya, seperti itu. Nah, plastik kredit di sini dapat berperan untuk misalnya menarik investasi untuk membiayai biaya operasional tadi ya, untuk pengumpulan maupun daur ulang material yang dapat didaur ulang, khususnya untuk materi-materi yang tadi ya seperti multilayer plastik. Nah, untuk pengertiannya sendiri, plastik kredit di sini merepresentasikan bukti pengumpulan plastik di mana satu plastik kredit itu disamakan dengan satu metric ton plastik yang berhasil terkumpulkan dan terdaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan atau tidak bocor ke lingkungan. Nah, apa saja peluang positif dari plastik kredit ini? Kalau dari sudut pandang kami, kami melihat untuk circularity dari plastik itu sendiri, yang tadinya kita tidak ada demand untuk mengumpulkan plastik yang sulit didaur ulang, maka dengan adanya plastik kredit ini sekarang jadi ada demand untuk bisa mengumpulkan plastik ini dari konsumen gitu kan. Dan hal ini sembari kita menunggu dan terus mengeksplorasi opsi-opsi recycling teknologi yang bisa secara optimal merecover value dari multilayer plastik. Yang kedua, jika kita kombinasikan dengan pengumpulan yang sudah ada, maksudnya dalam hal positive value plastik ya, di sini seperti PET, PP, maka pada akhirnya bisa juga meningkatkan tingkat pengumpulan dan daur ulang secara total ya di sebuah kawasan. Kemudian ketiga, karena plastik kredit ini untuk bisa digenerasi itu membutuhkan audit, kemudian reporting, monitoring, dan verifikasi dari pihak ketiga gitu ya. Jadi dari sisi transparansi data dan juga keterlacakan data tentunya akan lebih baik seperti itu. Lalu bagaimana untuk private sector? Nah, private sector sendiri kami melihat plastik kredit bisa menjadi opsi yang nyaman dan juga cost efficient gitu ya bagi para perusahaan yang memiliki target keberlanjutan khususnya untuk menyelesaikan isu plastik footprint-nya. Nah, tentunya hal ini tanpa mengabaikan kalau kita bicara tentang piramida terbalik dari pengelolaan sampah gitu ya. Jadi tentu tidak mengabaikan proses prevention, kemudian reduction, baru plastik kredit ini bisa masuk sebagai complementary solution untuk bisa mengatasi difficult to recycle plastik atau yang benar-benar sulit didaur ulang. Ya, next. Baik, kami juga sudah... Baik, ya kami juga sudah mencatat beberapa poin ya apa saja yang perlu kita kembangkan untuk menstimulasi plastik kredit market di Indonesia. Jadi yang pertama tentunya dibutuhkan lebih banyak edukasi lagi terkait topik ini, seperti webinar pada hari ini atau webinar yang diadakan KLHK ya di bulan lalu. Hal ini untuk mendorong lebih banyak lagi pemain-pemain lokal ya untuk dapat memahami skema ini dan memahami value dari proyek pengumpulan plastik ini dalam membantu mereka mencapai target keberlanjutannya. Kemudian yang kedua, kami menerima banyak sekali pertanyaan sebenarnya dari potensial customer kami terkait bagaimana keterkaitan atau koneksi dari skema plastik kredit terhadap existing regulation EPR yang sudah ada di Indonesia, yaitu kan ada Permen LHK 7519 itu. Jadi kalau kami lihat memang karena plastik kredit ini tidak membutuhkan banyak pendanaan publik gitu ya, maka bisa dijadikan opsi yang cukup positif untuk dapat membantu take back alternatif tadi bagi perusahaan yang ingin melakukan take back activities gitu. Kemudian yang ketiga, kami sadar bahwa informal sector di sini merupakan garda terdepan dari proses pengumpulan, sehingga diperlukan sistem yang dapat merangkul mereka dalam jangka waktu panjang, baik itu dari memperbaiki misalnya tingkat profesionalitas atau misalnya dari sisi keamanan kerja, sehingga ketika mandatory EPR itu benar-benar fully implemented, gitu kan, informal sector sudah ready dan siap untuk memasukinya, seperti itu. Next, nah Alba sendiri di Indonesia secara garis besar masih dalam tahap awal ya, jadi rencananya memang kami akan mengumpulkan dua jenis plastik, baik yang bernilai positif dan negatif, keduanya akan disourcing dari informal sector, masuk ke sorting facility kami, namun bedanya untuk yang positif akan masuk ke mitra daur ulang,
sedangkan yang negatif akan kami sementara kirimkan ke co-processing di pabrik semen. Nah, tentunya kami tidak terpaku pada satu opsi ini dan terus mencari opsi-opsi lain yang tentunya lebih baik ya dari yang co-processing tadi. Nah, karena tadi ada digitalisasi dari tracking data, pada akhirnya kami bisa memproduksi plastik kredit yang bisa dibeli oleh project partner. Seperti itu. Next. Baik, akhir kata, kami dari Alba merasa plastik kredit dapat menjadi solusi komplementer ya dalam rangka menyambut implementasi EPR wajib di Indonesia yang menyeluruh. Dan kami juga mendukung tadi ya EPR platform yang diluncurkan hari ini sebagai wadah informasi supaya kita lebih up to date lagi mengenai perkembangan EPR Indonesia dan dapat terfasilitasi untuk melakukan kolaborasi yang lebih luas lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indira dan semua panelis yang sudah mempresentasikan presentasinya. Mari kita move ke question and answer. Jadi ini ada banyak pertanyaan ya, mulai dari Oke, untuk ke Mbak Anissa dulu ya. Mbak Anissa, are there cooperation program from IPRO between IPRO and recycle industry, please how we can participate in this program. So if bisa langsung jawab. Ya, oke, terima kasih Mbak Nurul dan halo. Ya, oke, lanjut Mbak. Ya, terima kasih juga ini buat Bapak Raharto ya pertanyaannya, apakah ada program kerjasama, program kerjasama, mana nih pertanyaannya tiba-tiba hilang. Apakah ada program kerjasama untuk dari IPRO bersama dengan industri daur ulang ya? Oke, jadi begini Pak, IPRO dalam melaksanakan aktivitasnya berdasarkan kategori tadi, kami itu selalu bekerja sama dengan pihak lain, dengan mitra. Dan ini terbuka untuk pendaur ulang ataupun juga agregator level 2. Dan kalau kita berbicara industri daur ulang, berarti recycler secara langsung, nah itu bisa masuk ke dalam kategori A, di mana di dalam kategori A itu kami memiliki beberapa material yang dikumpulkan, dan biasanya dalam kita, IPRO dalam melakukan pengumuman, jadi kami akan membuka tender yang diinformasikan melalui sosial medianya IPRO, dan juga melalui email, kepada tamu undangan yang memang sudah kami data sebelumnya. Nah, kalau memang dari perusahaan Bapak atau dari pendaur ulang lainnya memiliki keinginan untuk bisa bekerja sama dengan IPRO, mungkin bisa dari sekarang untuk mengirimkan profil perusahaannya sehingga masuk ke dalam database IPRO. Jadi itu memperkuat juga informasi di dalam IPRO, siapa-siapa aja yang bisa kami hubungi untuk bisa bermitra bersama IPRO. Oke, baik. Mungkin itu bisa menjawab ya pertanyaannya. Kemudian lanjut mungkin langsung ke Mbak Anissa lagi ini. Which volume, tadi sudah ya Mbak, which volume you expect IPRO to deal with this year and next year? And how much would you need to process in order to fulfill the requirements of the companies? Wait, itu pertanyaannya ada di kolom chat atau di Q&A ya Mbak Nurul? Ini Mbak, ini backup question. Oh, backup question. Okay. Boleh diulang lagi, sorry. Yeah, okay. Jadi, which volume you expect IPRO to deal with this year and next year, and how much would you need to process in order to fulfill the requirements of the companies? Okay, kalau pertanyaan mengenai target volume di tahun 2022, kami memiliki target berbasis kepada material saja nih ya, sesuai dengan kategori yang ada di IPRO. Saat ini kami memiliki target untuk IPT itu di 2.400 ton, kemudian untuk HDPE itu di 1.060 ton, untuk UBC atau used beverage cartonnya itu masih, karena marketnya masih developing juga, itu di 708 ton. Sementara untuk PP, PE, flexible, ini masih under discussion dengan para anggota. Jadi kurang lebih itu overview-nya yang kami sudah set di awal tahun. Tapi nanti apabila ada perubahan atau mungkin ternyata memiliki kemampuan atau capability dari mitra bisa melebihi dari angka yang sudah kami tetapkan, itu juga masih fleksibel, masih bisa berubah dinamis angkanya. Dan untuk pertanyaan keduanya adalah, Mbak Nurul?
How much would you need to process in order to fulfill the requirements of the companies? How much do I need to process in order to fulfill the requirements of the companies? Okay. So yang berkaitan jadi, dengan roadmap si companies tersebut. Jadi kalau dari perusahaan itu kan memang masing-masing sebenarnya sudah memiliki inisiatif ya, sudah memiliki program terkait dengan peta jalan. Nah, iPro ini sebenarnya menjadi salah satu dari aktivitas perusahaan. Jadi perusahaan yang sudah tergabung dalam menjadi anggota iPro, ini jadi kayak program yang berdiri sejajar dengan program yang sudah mereka miliki. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan peta jalannya, masing-masing perusahaan itu submit targetnya berapa sih? Nah, itu sebenarnya kan yang memiliki informasi itu si perusahaan itu sendiri. Tapi kalau di iPro, kami akan tetap memproses sesuai dengan volume yang mereka ingin capai bersama iPro. Jadi ini sama seperti kayak perusahaan mungkin menunjuk ada startup atau social enterprise untuk melakukan collection sebanyak sekian ton volumenya gitu ya. Terus yang di iPro ada sekian ton. Ini kan sebenarnya perusahaan membagi persentase dari target utuhnya dia 100% selama 1 tahun menuju ke tahun 2029 untuk target yang 30% tadi yang ada di dalam P75. Terima kasih, Mbak Nurul. Oke, baik. Jadi akan terintegrasi ya? Terintegrasi. Yes, betul sekali. Jadi langsung ke West Bank ya. West Bank, Mbak Paula, ini ada pertanyaan di kolom chat. Question answer. Jadi ada, surely there's a production of leachate from the waste itself. So how do you treat this produced leachate so far? Oke, okay, ya pertama-tama saya dari plastic bank ya, bukan dari waste bank. Yes, oke, okay, sorry. Dan sebenarnya pertanyaannya, maaf ini mungkin maksudnya ada there is a production of leachate. Yes. From the waste. Dari sampah organiknya itu mengandung sampah ini leachate CH4. Oh, oke. Okay. Dari sampah sih, organiknya ya. Yes, sampah organiknya, Mbak. When we are collecting the plastic waste. Apakah ini menjadi ini, apakah ini juga menjadi masalah? Maaf, karena pertanyaan itu tentang plastic waste dan ada leachate dari plastic waste. Jadi rasanya bukan organik ya. Oke, betul. I'm just wanna untuk plastic bank untuk plastic waste ada leachate-nya. Ya memang betul di lapangan itu kadang ketika mengkolek suatu plastik untuk didaur ulang itu masih ada apakah itu kadang kalau botol masih ada isinya, ada semacam atau ada kita sebutnya kontaminannya. Ini disinilah peran training itu sendiri dari plastic bank kepada pihak waste bank. Kalau untuk mendapatkan harga yang baik, apakah itu dari pabrik daur ulang, apakah itu dari agregator besar, memang harus disortir dan make sure that it's sorted and clean and dry. You know. Jadi ya memang itu satu-satunya jalan, memang harus disortir dengan baik dan itu memerlukan training khusus untuk tiap jenis material bagaimana cara mempersiapkan sesuai dengan standar yang dibutuhkan supaya dia ready untuk didaur ulang. Mungkin jadi harusnya ada edukasi lagi ya di dalam West Bank itu sendiri, Mbak Paula. Oke, okay. Mungkin ini ada question lagi, Mbak. Apa yang Mbak Paula harapkan dari West Bank ini mengenai meningkatkan kontribusinya terhadap collection dan apa sih limitasi dari West Bank itu sendiri? Ya, harapannya adalah tentunya dengan lebih banyak West Bank di Indonesia itu bisa menjamah lebih banyak komunitas ya di seluruh Indonesia. Terutama desa-desa di mana infrastruktur daur ulang atau infrastruktur sampah pun kadang masih belum ada atau sangat minim. Itu harapannya. Dan bagaimana caranya untuk mengimprove waste bank itu berkaitan dengan challenges yang tadi saya kemukakan. Yang pertama memang harus ada awareness raising dan change of mindset dari lingkungannya sendiri supaya dia berkontribusi kepada mendeposit sampah mereka ke waste bank. Jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang kemana-mana gitu. Apalagi
Ya, apalagi ke sungai ya. Selain itu adalah human resources-nya. Kita perlu orang-orang yang memang berkomitmen untuk menjalankan bisnis bank sampah. Ini bukan hanya semacam arisan ibu-ibu rumah tangga di RT atau di RW, tapi memang bank sampah itu seharusnya dijalankan seperti bisnis. Dari situ tentunya misalnya company seperti Plastic Bank bisa membantu dalam hal training ke cabang-cabang bank sampah, yaitu yang berpartner dengan kita, bagaimana dia bisa menciptakan a business mindset. Dan business mindset ini macam-macam, ada pengetahuan tentang plastiknya, seperti yang sudah saya bilang, masing-masing jenis plastik dan masing-masing jenis material itu, cara penyiapannya itu beda-beda supaya bisa dijual dengan harga tinggi. Lalu kita bisa buka aksesnya ke misalnya pabrik-pabrik daur ulang, mengenalkan bank sampah yang sudah siap dengan standar itu ke pabrik daur ulang. Bisa juga dengan training misalnya penggunaan aplikasinya, karena dengan aplikasi Plastic Bank, semua transaksi terverifikasi, semua volume terverifikasi tidak bisa dikorupsi karena itu blockchain, dan dengan data yang jelas itu, kita bisa memberikan berbagai macam insentif supaya mereka lebih semangat lagi untuk mengumpulkan sampahnya dan mensortirnya. Dan benefitnya ya beda-beda, bisa BPJS, bisa uang juga, bisa ya macam-macam lah kira-kira. Itu beberapa ya tentunya. Oke. Kayaknya kalau ngomongin soal ini, saya bisa satu jam. Panjang nih, Kak, ya, panjang. Oke, ya. Mungkin kita move dulu ke Mbak Mbak ini. Wait. Mbak Indira. Ini ada di chat box. Pertanyaan ke Mbak Indira, kapan rencana Alba melaksanakan collection project plan di Indonesia? Bagaimana cara inisiatif seperti Bank Sampah dapat terlibat untuk menjadi plastic credits provider? Silakan Mbak, langsung dijawab. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Angelin Kalista ya. Jadi untuk rencana pelaksanaan dari proyeknya itu sendiri tentunya akan dimulai harapannya sebelum akhir dari 2022. Seperti itu. Yang pertama, kedua, terkait bagaimana cara bank sampah bisa terlibat ya menjadi plastic credit provider, kalau saya rasa di sini mereka bisa menjadi salah satu opsi supplier kami gitu ya. Dan tadi kan tantangannya lebih ke, karena fokusnya Alba ini kan ke plastik yang sulit didaur ulang ya, di mana yang ini belum pernah dikumpulkan atau sedikit pernah dikumpulkan oleh rekan-rekan dari bank sampah. Jadi tentunya akan diperlukan diskusi atau deal yang menarik gitu ya dengan bank sampah ini agar mereka juga mau mendidik lagi warganya untuk mengumpulkan ada plastik jenis baru nih yang kita harus kumpulkan sekarang, yaitu si multilayer plastik ini, dan akhirnya juga bisa menarik bagi mereka untuk menjualnya ke kami, seperti itu. Oke, baik. Jadi ada peluang ya mereka menjadi opsi supplier ya, Mbak? Betul. Oke, baik. Ini lagi ada pertanyaan, apakah diperlukan, apakah ada pattern atau guidelines atau requirement jika company-company lain mengaplikasikan plastik kredit ini? Apakah ada sertifikat atau third parties harus mengakses the companies that apply this scheme? Mungkin bisa dijawab, Mbak. Ya, jadi memang saat ini ada beberapa opsi standarisasi gitu ya yang sudah cukup banyak bermunculan. Nah, kalau dari Alba sendiri, kami mengikuti sebenarnya dari kebutuhan calon customer ya, nanti yang mau jadi pembeli plastik kredit ini, standar mana yang mau digunakan, seperti itu. Nah, jadi iya, ada standar yang harus diikuti, misalnya harus memenuhi bahwa yang dikumpulkan itu merupakan additionality gitu ya, misalnya, jadi tidak boleh yang sudah terkumpulkan kita klaim sebagai plastik kredit baru, itu nggak boleh. Nah, terus ada juga reportingnya dan juga audit dari pihak ketiga yang harus dilakukan sehingga pada akhirnya itu bisa ter-issue sebagai plastik kredit yang bisa kita transaksikan. Seperti itu. Jadi memang sudah ada framework yang dibuat gitu ya. Cuma memang kan itu sistemnya tergantung dari masing-masing project developer ya sekarang mau ikut standar yang mana, seperti itu. Ya, baik. Jadi standarnya itu based on the customer. Kemudian auditnya itu ada dari pihak ketiga ya, Mbak? Oke, baik. Ini ada pertanyaan untuk Plastic Bank, iPro, dan Alba bersamaan nih.
Jadi, how does the eligibility criteria on the plastic credit is developed and what makes the quality plastic eligible of the credit and who determines the standard and ensure harmonization with the international conventions such as Stockholm, Basel, and other convention. Okay, maybe mungkin saya langsung saja ke Mbak Anissa dulu. Bisa dijawab langsung. Sebenarnya ini ada pertanyaannya, jawabannya enakan dari Mbak Indira dulu sih, karena berbicara mengenai plastik kredit. Terlepas dari bagaimana kriteria dari plastik kredit itu develop, terus juga yang eligible untuk bisa diklaim sebagai kredit, terus kemudian standar. Kalau dari sudut pandang IPRO, pada saat ini kami juga masih menyelami terkait dengan plastik kredit. Tapi untuk IPRO melakukan verifikasi terkait dengan sampah kemasan yang dikumpulkan, kami bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bisa melakukan verifikasi tersebut. Dan balik lagi, itu ada standar serta prosedur yang harus dilaksanakan, mulai dari traceability-nya, kemudian circularity-nya, a little bit complicated, tapi ya itu dia konsekuensinya ketika kita memang ada barang, ada sampah, kemudian kita bertanggung jawab end-to-end bersama-sama, ya kurang lebih sih seperti itu. Nah, mungkin detailnya bisa Mbak Indira yang menjawab. Oke, baik. Jadi, kedua, Mbak Indira silahkan menjawab. Ya. Ini mungkin berkaitan dengan yang tadi ya, pertanyaan sebelumnya, Mbak. Betul-betul. Mungkin saya juga di sini bisa berikan contoh ya beberapa standar gitu kan yang sudah mulai muncul. Misalnya kita bisa sebutkan ada VERA gitu kan ya, dan juga ada OBP misalnya, atau Zero Plastic Ocean, di mana itu beda-beda kan lokasinya ya. Kalau yang OBP tadi itu misalnya untuk plastik-plastik yang lokasinya dekat dengan laut. Tapi kalau yang Vera tadi, dia lebih terbuka untuk lokasi-lokasinya. Ada dua standar ini, beda-beda juga, apa saja kriterianya, kapan itu disebut valid, kapan itu bisa di-issue, itu harus mengikuti guideline dari masing-masing yang mengeluarkan standar tadi. Seperti itu. Jadi merupakan tanggung jawab dari project developer ini untuk memilih gitu ya, bersama dengan calon customer, mau menggunakan standar yang mana gitu kan ya, dan mengikuti guidance-nya sehingga itu bisa sampai ter-issue menjadi sebuah plastik kredit. Seperti itu. Oke, ya. Baik Mbak Indira. Yang terakhir ini Mbak Paula, gimana nih tanggapannya? Karena Plastic Bank juga telah mengaplikasikan skema plastik kredit tersebut. Bagaimana sih skema yang ada di Plastic Bank? Mbak Paula? Well, first of all, I second the comment dari Mbak Indira dan Mbak Anissa ya. Kalau memang sebenarnya ada berbagai macam jalan untuk memverifikasi plastik kredit itu. Kalau di Plastic Bank, yang pertama kita ada internal audit dulu. Internal auditnya itu dalam bentuk tentunya ya aplikasi kami, blockchain. Kami bekerja sama dengan dozens or puluhan or ratusan company yang ingin mengoffset impact mereka dengan pengumpulan plastik melalui Plastic Bank. Dan karena teknologinya blockchain, so we can always verify each transaction dan tidak pernah ada double counting. So itu internal auditnya. External auditnya itu tergantung klien kita. Misalnya sebenarnya kita udah bekerja sama beberapa perusahaan di IPRO ya, tapi dari sisi global. Misalnya SC Johnson. SC Johnson itu salah satu founding partner kami, dan kenapa kami bisa buka di Indonesia. Dan dengan SC Johnson, we regularly do audit on our company and our ecosystem and our processor partners and partner branches. Satu ekosistem itu di audit kira-kira once per year. Dan auditnya itu berbeda-beda. For example, we have been audited with EcoVadis. Jadi Plastic Bank saat ini ada bronze medal untuk EcoVadis, dan tentunya itu pertama kali ya kita untuk audit EcoVadis. Tentunya the goal-nya will be platinum EcoVadis medal. And then kita juga pernah di audit what was it? I'm sorry, I don't have it on top of my head. Tapi pada dasarnya secara reguler memang ada third party audit in addition to our internal audit.
Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi buat Mbak Indira. Apakah Alba Group memiliki rencana melakukan kemitraan atau joint venture dengan private sector dalam hal e-waste, collecting and recycling untuk mengatasi masalah e-waste di Indonesia? Ya, silakan, Mbak. Terima kasih Ibu Laila Duta pertanyaannya. Ya, kami ada rencana juga untuk explore untuk e-waste, namun memang saat ini masih tadi ya, studi feasibility dulu, apakah tipe e-waste yang kita kumpulkan itu nantinya apa ya, secara harga juga oke gitu kan ya, dan juga secara regulasi juga kan itu masuk ke ini ya, hazardous waste ya, dan apa sampah spesifik di Indonesia. Jadi kami masih sedang mengkaji bagaimana ke ya visibility kalau kita juga nanti mau masuk gitu ya di bidang e-waste collection atau bahkan sampai recyclingnya seperti itu. Tapi ya kami ada outlook ya untuk menuju ke sana. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin masih ada waktu. Ini sekitar 4 menit. Ini ada satu pertanyaan lagi, tapi sepertinya ini untuk Bapak Uso, apakah Pak Uso masih ada di ini? Nggak ada ya? Sudah oke, mungkin. Enggak. Oh, ada ya? Sudah enggak. Oh, udah enggak ada ya? Oke, baik. Mungkin satu lagi nih ya pertanyaannya. Mungkin ini terkait masalah sustainable project. Jadi ini buat tiga-tiganya nih. Bagaimana sih... ini kan menjadi problem nih, sustainable project-nya. Biasanya jika ada project di lokasi itu berjalan dengan maksimal. Tapi pada saat project tersebut berhenti, maka di tempat itu pun akhirnya habitnya kembali lagi. Nah, bagaimana sih mungkin pandangan dari Mbak-Mbak sekalian, Mbak Anissa, Mbak Indira, dan Mbak Paula terhadap masalah ini? Mungkin pertama langsung saja ke Mbak Indira Sari. Ya, baik. Betul-betul ini banyak sekali apa terjadi di lapangan gitu ya. Jadi misalnya proyeknya 2 tahun, terus setelah itu ya apa namanya tidak sesuai lagi dengan apa kegiatan yang sudah giat dilakukan di awal gitu ya. Jadi mungkin kalau saya lihat sih dari awal memang sudah harus bisa menciptakan bisnis model yang berjalan gitu ya. Jadi misalnya tadi kita mau membantu bank sampah gitu ya. Itu harus diciptakan sistem yang membuat mereka sendiri bisa mengelola keuangannya dengan baik. Karena kan at the end of the day, maksudnya orang-orang juga memikirkan profit ya di apa namanya lini bisnis mereka masing-masing. Jadi kalau dari sisi bisnis model itu sudah terjawab dan sustain, tentunya itu akan menjadi driver terbesar untuk masing-masing proyek itu terus berjalan tanpa harus ada apa ya misalnya tadi pendiri proyek awalnya untuk terus hadir mendampinginya seperti itu yang pertama dari sisi bisnis model ya. Yang kedua itu mungkin dari awal juga bisa diciptakan skema monitoring dan juga pendampingan pasca proyek itu selesai. Jadi setelah sebuah proyek selesai itu bisa diberikan misalnya sekian bulan pasca proyek berakhir ada monitoring seperti apa atau ada pendampingan seperti apa sehingga dapat perlahan-lahan melepas tadi ya beneficiaries yang ada di sebuah proyek tersebut. Mungkin itu dari saya, Mbak Nurul. Oke, baik Mbak Madira. Selanjutnya Mbak Paula, mungkin ada tanggapan terkait masalah sustainable project ini? I think that's a really good question. Dan ini sesuatu yang memang kita pertanyakan sendiri gitu di Plastic Bank. How do we make this sustainable, right? Makanya memang fokus kami itu, first of all, we don't want to create a competitor. So that's why we always partner daripada membuat cabang sendiri. Ketika kita partner itu kita fokuskan ke trainingnya dan insentifnya. So really to change the mindset, to change the behavior for the better, then to build a sustainable business. Jadi ketika maybe 2-3 years or 5 years Plastic Bank misalnya keluar dari daerah itu, well there's no plan for that right now, but just in case, you know, the partnership somehow stopped, pihak bank sampah, pelaku bank sampah ini memang sudah di upskill ya, sudah di train, sudah di upskill supaya dia bisa mandiri menjalankan sendiri bisnisnya dan membesarkan sendiri bisnisnya tanpa bantuan pihak-pihak luar seperti Plastic Bank. Jadi mungkin jawabannya ya you gotta train the people
to be independent. Oke, terima kasih. Jadi langsung terakhir dari Mbak Anissa, gimana nih tanggapannya terkait ini? Masa, silakan. Tanggapannya itu sudah dijawab dengan sempurna dan paripurna oleh Mbak Indira dan Mbak Paula. Kenapa? Karena memang yang menjadi kunci utamanya itu adalah kalau kita bicara, oke, ada program satu tahun. Satu tahun tuh nggak bisa mengubah apa-apa sebenarnya. Jadi kalau kita mau berbicara sebuah program itu paling nggak at the minimum 3 tahun. Kenapa change behavior aja baru terjadi kadang-kadang di tahun kedua, tahun ketiga, and how can we expect something to be sustainable? Apalagi ngomongin sampah gitu, di mana masyarakat Indonesia masih mikirin perut dibanding mikirin sampah. Jadi itu adalah hal-hal yang sebenarnya simple, tapi ya balik lagi kepada tadi harus clear business modelnya seperti apa. Kita lihat ada banyak TPS3R di Indonesia, tetapi secara ekonomi, secara operasionalnya tidak berfungsi maksimal, itu kan sebenarnya masih bisa dilakukan advisory atau assistance, ya gitu. Terus juga memberikan pendampingan yang cukup erat kepada masyarakat setempat untuk memastikan bahwasanya ini program bisa terus berjalan. Jadi make them own the program, tapi tetap dimonitor, tetap ada evaluasi, jadi nggak lepas 100%. Dan engage dengan local government-nya itu, engagement dengan local government is very important. Why? Because it's also part of the government role untuk bisa educate dan mendampingi masyarakatnya, karena kan ini untuk kotanya mereka juga, daerahnya mereka juga. Jadi bersama-sama with all stakeholders bisa menjamin sebuah keberlanjutan dalam satu daerah. Berawal dari satu titik, nanti lama-kelamaan bisa bergerak ke banyak titik, satu Indonesia bisa menjadi lebih bersih dan lebih baik. Baik, terima kasih kepada Mbak Anissa, Mbak Paula, Mbak Indira yang sudah menjawab pertanyaan semua dari dari audiens dan juga question-question lainnya. Nah, kemudian kita sebelum leave dari meeting ini, mungkin kita ada sesi foto bersama dulu. Mungkin dari panitia bisa, Pak Stefan mungkin bisa open kamera juga, dan panitia bisa dibantu untuk mengcapture. Baik, mungkin semua audiens juga bisa open kameranya. Baik, wait a minute. Kita lihat dulu apakah sudah semuanya. Oke, baik. Okay, saya hitung mundur. Dan panitia mudah-mudahan bisa dibantu ya. Oke, beri senyuman yang manis. Oke, baik. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, mungkin satu kali lagi ya. 3, 2, 1. Baik. Oke, saya kira sudah cukup. Dan terima kasih kepada panelis Mbak Indira, Mbak Paula, Mbak Anissa yang it's really wonderful, insightful, and comprehensive presentation and answer. Terima kasih untuk kehadirannya di seminar ini. Dan sebelum saya mengakhiri, mungkin saya bisa memberikan summary sedikit ya. Tapi in English. Jadi hopefully by adopting an EPR scheme, the entire waste management sector in Indonesia especially, it will become a benefit. The first for the informal collection process could become a transparent formal sector. And the second, the demand for recyclables will increase and new packaging materials will be developed. And also the collection processing system will advance. And we know that there's alternative financing opportunities like plastic credit that become alternative. And hopefully by having this online seminar, we could be able responsible for our consumption, production together based on our roles, not only for the governments, producers, businesses, private sector, but also the community, academia, and media. So whoever we are, we have to make a roles and responsibility for our consumption and production. So thank you very much for Econit and for the Ministry of Germany for Environment, especially for supporting this event. And the last from me, please make, if you want to make a sustainable city, it should be start with our action. Thank you very much. Greetings for Makassar City. I'm Nurul and see you in the next seminar. Thank you.
Bye-bye. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye-bye.